dosa ini tak akan berhenti. Hai. Oh, udah mulai. Aduh. Enggak ada yang nanya. Aduh, enggak ada yang nanya lagi. Goblok anjing. Ayo. Oke. Dibedain dah. Cilu ba. Geje. Jumpa lagi. Jumpa lita. Hey, what's up everybody? Welcome back with us set people. Ada Acong yang lagi oprek. Oprek naon. Sip. Tinggal iri we. Oke. Untuk edisi pada malam hari ini, kita akan melanjutkan reaction untuk VOB, Voice of Bachelor Prod, yang di Taiwan 2022, Pasiwali, lagu keempat. Kemarin kita udah rilis 3 lagu ya, udah upload 3 lagu, dan ini lagu keempat. Mereka akan membawakan satu tembang. Tembang kenangan, waduh, zaman kapan. Ini judulnya The Enemy of Earth is You. Sebuah lagu yang musuh menceritakan dunia, tentang eksploitasi alami adalah kamu. Kamu tuh yang kamu alam. Kamu makanya bangke. barangke kamu bobo di mana, enggak punya rumah. Gembel. musafir nomaden. Jadi ini ada kata teman-teman yang request, ada yang dibeda ini aransemen gitu. Apa coba yang dibeda? Ya, coba nih, kita coba lihat ya, kita coba lihat. Jadi penasaran banget. Okay. The Enemy of Earth is You. Check it out. Let's go. Play. Lah. Salah lagi. Bentar ya. Candi set. Kalau. Jawab bisa. Oke, orang ulangi deh. Okay. Weh, okay. Ini langsung aja ya kita simak. But as a woman who's proud of herself and makes many people happy with her music. Yeah. Wis, mantap. Thank you so much. Thank you so much. Pasiwali. It's like an honor for us to be standing here. Oh, banyak ya. Yes. Umum. Ada Sanjay enggak? Nah, Sanjay. Ah, oke. Ini beda intronya. Biasanya Widi kan grip, awal main pasnya aja ini mah chordnya. Oh iya ya. Iya sih, pengulangan dari versi ini ya. Gitarnya juga beda. Matthew Bellamy. Asik. Banget. Ya, yeah, di sini ya. Matthew Bellamy News. Ya kan? History ya. Oh, asik. News banget. Widi tetap Widi. You're the power to the power.
kalau skill udah di tangan tuh enak ya. Widi sama ngebas sama gini senyum-senyum. Karena tadi denger gak? Udah ya. Maksud, emang gitu? Mantap. Kita langsung saja pada review. Yeah. Mumpung belum lupa nih. Orang suka banget tadi terakhir tuh Siti tuh. Pas robolnya. Asik. Dapat banget. Tadi ya langsung aja ya ngebahas apa ya tadi. Yang tadi mana, Bu? Ada dikit ini ya pas tadi ya. Kayak apa gitarnya kayak. Ya, kurang nutup lah ya, Cong ya. Oh, pas mute-nya. Pas mute-nya tadi ada dikit sesa. Nyalah, wajar. Sambil nyanyi tuh, sambil nge-shoot gitu ya. Sambil ya nge-rap. Sebenarnya juga gitarnya juga Jackson kayaknya high gain juga si pick up-nya. Jadi walaupun dikit juga kedengeran. Kedengeran pisan sih ya Jackson tuh. Benar-benar. Terus tadi perihal apa? Perbedaan arrangement. Pokoknya tadi ini ya. Intronya juga udah kelihatan ya, biasanya kan Widi ya. Solo bass gitu kan. Kalau tengah kayaknya ada juga kayaknya. Kayaknya ada perbedaan. Orang enggak ngeh. Ada tadi. Tapi ya. Kalau ada perubahan keren banget sih. Malah yeah, bagus. Iya, yeah, yeah. Kalau sekarang lebih sih dewasa ya. Kayaknya sih lebih ya. Apa ya, lebih udah matang gitu kan. Musik-musiknya juga di aransemen ulang tuh malah jadi lebih enak. Iya, yeah, lebih matang apalagi tadi kan memang trennya sekarang seperti itu ya. Jadi yang kalau orang lihat ya, trennya tuh band-band metal mau itu rock yang sekarang tuh si intro itu make dari verse atau make dari chorus. Tadi sebetulnya intronya tuh make dari verse ya, pakai dari verse. Verse itu bait-bait. Nah, saya dari kan bass Widi dulu ya. Jadi intronya tadi make dari verse bait. Kadang kayak kalamun maneh ngadangukeun Bring Me The Horizon lah sabar lagu itu hampir semuanya kan intro chorus biasanya kayak gitu. Memang lagi usum sih. Biasa, itu biasanya ya biar nempel. Gitu. Kalau pop kan biasanya ngambilnya dari chord ref kebanyakan. Overall keren. Oh keren terus banget, keren banget. Asik banget. Terus dari apa? Yang dari 2017 juga perbedaan pas dibandingin sama yang pas tour Eropa juga udah beda. Udah beda lagi. Terus sekarang dari Eropa ke Taiwan 2022 diubah lagi aransemennya. Ya biar apa ya? Biar bukan nunjukin skill lebih gitu. Tapi biar enak didengar, lebih enak didengar lagi gitu. Langsung kadang-kadang tuh kan kalau mereka ini VOB misalnya udah membawain lagu ini dari tahun berapa kan. Kadang tuh ada pembaruan. Tingkat jenuh misalnya nggak diperbarui karena kan tur segala macam gitu ya. Jadi kalau nggak diperbarui ini kadang boring ke kitanya. Jadi udah biasa banget ngebawainnya gitu. Aduh nah yaudah ya deh. Nah, makanya emang harus di refresh gitu. Dan secara aransemen juga. Untungnya enak aransemen. Ada juga kan di aransemen tapi tiba-tiba ternyata jadi aneh. Iya ada juga seperti itu sih. Ini luar biasa berarti MD-nya luar biasa. Musik directornya luar biasa berarti. Jadi bisa menyesuaikan dengan telinga pasar gitu, dengan telinga industri. Industri apa? Terus ini kalau misalnya backdrop di belakang kayaknya memang nggak bisa dipakai deh ya, susah karena kan stage-nya seperti itu, pendek, kiri kanan juga kayaknya kurang bagus juga kalau dipakai. Belakangnya juga kosong. Kosong kan? Memang kosong. Jadi emang kosongan dari belakangnya teh kelihatan gitu ya. Kelihatan jadi nggak ada item apa nggak ditutup jadi emang nggak bisa pakai backdrop juga nih pasti. Apalagi nih mau ditambahin nih teman-teman nih ya, kalau paling simpelnya masih pasang bendera Indonesia aja. Wih, di stand mic. Wah. Oh ini orang Polandia. Ini apa kalau di US ini Palestina. Kalau di US di stand mic-nya gitu kan kayaknya udah deh cukup, itu ya cukup ya.
segi, soalnya kita mau lanjut lagi. Segi lagi. Sound sama masih sound bagus. Ya. Enggak ada perubahan. Untuk apa? Snare drum tadi sama ya? Skill masih oke. Oke. Okay. Skill oke, oke. Oke, kalau misalkan nanti ada miss ya kita komen. Iya. Yeah. Kalau enggak ada miss mah ya oke. Okay. Berarti oke okay semua. Tapi ini oke okay banget ini sampai lagu keempat ini udah oke okay banget. Iya, tapi penonton cari cingnya. Itu nah, karena apa? Karena emang bukan anak musik. Jiga namanya, jiga nanya. Acara umum kan kalau di sini mah kayak PRJ segala ya macam. Jadi mengamati anak musik sih tapi merendugem musiknya. Jadi ngamatin apa? Pakai HP gitu ngerekam. Taunya selfie. Pakai mana sorangan gue nge-live IG-nya gitu. Aduh, bete. Kan lo banu gitu nya, live IG, selfie. Kacau. Oke, kita langsung saja ya. Setelah ini lanjut ke lagu berikutnya. Dua hari lagi. Terima kasih buat Bala Cepro, terima kasih untuk Set People Nurse, terima kasih buat teman-teman yang pertama kali menyimak acara dari kita. Jangan lupa buat yang belum subscribe, subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan buat teman-teman yang pengen request kita untuk reaction apa, kalian langsung ketik di komen dan serta meretakkan linknya biar kita gampang aksesnya. Thanks, terima kasih semuanya. God bless, salam Set People. Salam Set People. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.